Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wabatta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhtatsatuha wa kullu muhtatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian rahimani wa rahmakumullah, wabil khusus yang saya hormati dari takmir Masjid Gelora Indah, kemudian yang kami hormati hadirin wal hadirat sekalian rahimani wa rahmakumullah, semanten ugi para pamirsa sekalian panjenengan wonten pundi mawon jumeneng panjenengan hadirin wal hadirat wonten Radio Insani 88.8 FM. Semanten ugi kalian para pamirsa kaum sapa putri wonten ing Utsman TV lan liya-liyanipun ingkang liput acara sakmenika. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatanipun, atas segala nikmat-nikmatnya sehingga kita pada kesempatan pagi hari yang indah ini diberikan kesempatan untuk mengadakan acara subhanallah wa masya Allah yang mubarakah, mudah-mudahan sebagaimana yang disampaikan tadi di awal tentang pemuda-pemudi bahagia. Subhanallah. Mboten supe tidak lupa sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kelayan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sekalian mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Para anggota rohis sekalian, para anggota lembaga dakwah kampus sekalian, para mahasiswa mahasiswi, pemuda pemudi, sing nom sing tua kabehan ya, dilalah sing sepuh-sepuh ya pada rawuh mbok. Ya, apa nom kabeh kayong ewi ya. Langkah sing tua inyong tok dean ya. Tapi yang berung 40 berarti rung pati tua ayo. Jeneta. Bapak Ibu sekalian, hadirin wa hadirat para pemuda-pemudi sekalian. Sebagaimana acara-acara yang lainnya masya Allah, maka hendaknya kita yang pertama senantiasa memberikan pesan kepada panjenengan untuk senantiasa meningkatkan iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal itu satu mata uang yang saling berkaitan. Tidak pernah dipisahkan antara iman dengan takwa. Maka adanya kajian ini mudah-mudahan bisa mendukung panjenengan semuanya untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah sebagaimana pemuda-pemuda dahulu dari kalangan para salaf, yaitu ketika Rasulullah SAW hidup Yang ada wahyu turun sampai kepada mereka, kepada Rasulullah SAW, disaksikan oleh mereka maksudnya. Sampai ada seorang pemuda bernama Zaid, ketika wahyu turun ternyata kaki Rasulullah SAW berada di atasnya, sampai terasa berat ketika turun wahyu itu, hingga kakinya Zaid itu seperti akan mau pecah. Sebagaimana Usamah bin Zaid, pemuda yang dia berperang padahal umurnya baru belasan tahun, begitu bersemangat dalam membela agamanya, begitu bersemangat dalam membela Islam. Begitulah kiranya, bahkan jauh sebelum Islam yang diajarkan oleh diturunkan kepada Rasulullah SAW, diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, jauh sebelum itu ada para pemuda-pemuda yang menggenggam agamanya, yang ketika itu berada di bawah kezaliman raja, kemudian dia pun mengasingkan diri sehingga dia masuklah ke dalam gua sampai sekian ratus tahun. Subhanallah, yang diabadikan dalam Quran surat Al-Kahfi. Subhanallah. Sebagaimana pemuda-pemuda juga yang ada di negeri kita ketika pejuang kemerdekaan, sebelum zaman kemerdekaan, mereka bersatu padu sampai ada satu hal yang dibahas oleh para pemuda, ya, dari Yong Java, dari yang mana lagi sampai pada tanggal 28 Oktober 1928 diadakanlah satu sumpah, namanya satu apa? Sumpah apa? Pemuda. Sumpah isinya apa, bocah? Sedulur, sumpah pemuda isinya apa? Ya sumpah begitu, dok, ya. Ya, mengaku satu apa? Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Ijab ora sih? Sebenarnya sekolah apa gue? Ya sing di sekolah itu enggak pernah apa? Bertanah air satu, nek ora salah apa ya, tanah air Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia, nek ora salah ono sing sekolah jadi tiliki disit, ya. Jadi seperti itu sampai perjuangan kemerdekaan. Demikianlah, subhanallah, tahun 1928 wis merdeka purung, berarti urung pirang tahun maning arep merdeka nek 17 yo. Sing pinter matematika karo kalkulator ya kena begitu, ya. Jadi gitu. Maka siapakah yang dimaksud pemuda-pemuda yang bahagia ini? Pemuda-pemudi bahagia ini. Ada kurang lebih bahasannya, sebenarnya banyak poin-poin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Akan tetapi kita membatasi hanya sampai 5 poin. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di kesempatan yang lainnya. Yang pertama, siapakah pemuda-pemudi bahagia itu? Yang pertama adalah pemuda-pemudi yang asing. Pemuda-pemudi sing apa? Asing, ya. Pemuda-pemudi yang asing. Asing-asing sih kayak apa yo? Ote nyongkon dari makhluk asing apa priwe? Kita alien jenengannya, ya, itu alien maksudnya jenengan kok tadi anak tangan comotnya nengkane utuh kayak gue, kita film ya gue, ya, film tangan comot tadi sejen maning alien, ya, sing matanya siji gede bukan, maksudnya itu sing kayak gue. Sebagaimana dikatakan oleh di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad dan Imam Ibnul Mubarak mengatakannya, nasun salihuna qalilun fi nasin katsirin mayasihim aksaru mimman yuti'uhum. Siapa mereka? Yaitu pemuda-pemuda yang soleh, orang-orang yang soleh dari kalangan pemuda, bahkan ini sekarang kita, yaitu orang-orang yang soleh yang berjumlah sedikit di tengah manusia yang banyak, yang menyelisihi mereka lebih banyak daripada yang mentaatinya. Saya ulangi, orang yang berjumlah, ya, orang soleh yang berjumlah sedikit. Berarti kalau kita sekarang ini pemuda yang soleh yang jumlahnya semending, ya, orang ke pemuda soleh karo sing ora soleh siakan dis dulur. Pemuda sing nang pasar karo sing nang masjid sih kan pasar miki kae nang anak. Karo sing nang masjid ngene kira-kira akeh ndi? Ana. Apa kana melu ngene apa kene sing melu ngana mulya? Kaya-kayane patute ta panjenengan kudune ya melu ngene kaya melu ngana. Melu malah ngerti-ngerti dodolan gedong apa-apa kaya kan. Ya gedangnya modelnya pirang-pirang sih, ya gedang rawuna ana, ya gedang coklat ana, gedang apa maning ya gue lah pirang-pirang ya. Nah, panjenengan pada ngebon gedang bae karena untuk laris. Yaitu para pemuda, orang-orang yang berjumlah sedikit di tengah-tengah manusia yang banyak yang menyelisihi, yang nyulayani mereka lebih banyak dibandingkan yang mentaatinya. Masya Allah. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, tuba li ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing ini, orang-orang asing ini. Tuba li ghuraba, beruntunglah orang-orang asing ini. Masya Allah, beruntung. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Utsman TV Radio Insani 88.8 FM dan juga para anggota IKP sekalian dimanapun Anda berada, dan juga para jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, Masjid Gelora Indah Purwakarta ini. Jadi itu, jadi wong-wong sing soleh, pemuda-pemuda sing soleh nang tengah-tengah menungsa sing akeh banget, ananging dheweke sing nyulayani dheweke, sing nyelisihi dheweke, sing ora memper karo dheweke, ora padha karo dheweke luwih akeh dibandingkan karo sing manut karo dheweke kabeh. Subhanallah. Ini panjenengan gue pemuda sing bahagia ya, Masya Allah ya. Pemaning masih jomblo gitu loh, bahagia nepol. Anaknya singkatannya kenang Facebook ya, JJB ya, apa jomblo-jomblo bahagia loh, prongos pringis dewekan. Ya Allah, mbok seneng ya ngaji dewekan, ngaji dewekan ya seneng, karo bojone ya seneng ya, gue kudune kayak gue ya, asal aja salah bonceng nganggo cadar kaya gue ora deleng ya, saking menundukkan kepalane jenengan menundukkan kepalane malah lanange ana wong lanang liyane malah diboncengi kaya gue mah cilaka ya. Jangan deh. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Baghawi, Rasulullah SAW mengatakan, siapa mereka alladzina yuhyuna sunnati wa yu'allimunaha an-nas. Ya. Mereka mengajarkan, yu'allimunaha ya, mengajarkan kepada mereka, kepada para manusia, mengajarkan kebaikan, mengajarkan sunnati Rasulullah SAW, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku, alladzina yuhyuna sunnati, yaitu mereka yang menghidupkan sunnahku ya, Masya Allah, wa yu'allimunan nas, dan mengajarkannya kepada manusia. Para pemuda bahagia yang pertama adalah pemuda-pemudi yang asing yang mereka menghidupkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan kepada manusia. Mulangaken karo menungsa kabeh ki sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya dudu sing kepenak tok, ana sing kepenak sih anu wis ngerti kabeh. Ya, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni, gue tok kaya gue ya. Sapa wonge sing ya nikah gue sunnah aku ingsun. Sopo kang ora seneng remen karo sunnah ingsun, gue berarti dudu golongan ingsun. Nang hadis kan kaya gue, bahasa Jawane, bahasa Indonesia ne, nikah itu sunnahku. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Yus kagian nikah, geruduk gitu ya. Urung ngerti lor kidul langsung nikah. Priwe jajar. Ilmu kedokteran karo ilmu nikah sih jane lebih penting dis dulur. Pernikahan karo kedokteran. Kedokteran kan denggo paling ya pora. Apa nggal dinasi dokter nyuntik orang mbok paling 2 jam, 3 jam. Suami karo istri priwe jajal, kanggo terus apa ora? Kanggo terus orang ana preine. Pak nyong kesel dadi wong lanang dadi suami nyong prei las minggu. Ora bisa. Oh, jare-jare sih. Jadi sebenarnya perintingan ini pernikahan, makanya jenengan yang pemuda-pemuda kursus pernikahan lah, adakan aja. Gitu ya, gimana cara membahagiakan suami, bagaimana membahagiakan istri, bagaimana mencari nafkah yang benar, cara bagaimana mendidik anak, bangsa nek anak rewel priwe, nek wong wadon rewel priwe, nek suami rewel priwe, ini harus dibahas, ya pora. Termasuk talak ini gimana, cerai itu apa dan seterusnya, nikah itu apa, talak itu apa, bolehkah mentalak ketika istri sedang haid dan seterusnya, bolehkah mentalak istri sedang hamil? Misalnya, lagi meteng tetalak, terus nganak kolunga, metengnya gede, aku terus jijih, misal, oh nggak bisa, gitu. Ya, kita lanjutkan. Alladzina yuhyuna sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku dan mengajarkannya kepada manusia. Masya Allah. Rasulullah SAW menjawab dalam pertanyaan yang lain, siapa ghuraba itu? Siapakah pemuda-pemudi yang asing itu? Alladzina yasluhuna idza fajadan nas, yaitu orang-orang yang berbuat baik di tengah-tengah manusia yang rusak. Ya. Wong-wong sing gawe kebagusan nang tengah-tengah menungsa sing wis rusak. Bodol. Ya. Tengah menungsa sing pada rusak. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, mereka disebut ghuraba, mereka disebut asing, karena kebanyakan manusia tidak berada di atas sifat ini. Mereka adalah orang-orang yang minoritas sedikit, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah demikian. Contoh, ya. Contoh ya, memilih tampil Islami, asing apa orang masyarakat? Memilih tampil Islami, asing nggak? Asing. Arep nganggo peci tok ya, batire nganggo kae, kabeh deg-deg nganggo peci be, lah nyong tok tengok peci yo, asing dewekan, ya. Begitu ya, itu memang nganggonanya nilai ta'ala karena Gusti Allah ya, bukan karena liane gitu ya. Kisman dan butak kayo ngapa yo pecini bukan gitu. Cawadun misalnya nggak kudung karena wisman dan anak si jilorowane begitu ya, wisman dan mumpluk kakeh mudah nembeke kudungan, bukan kayak gue. Tapi memang karena Allah Subhanahu wa taala memilih tampil apa Islami contohnya. Abot apa ora sedulur? Abot loh. Abot. Abot apa ora, Mas? Hah? Ora? Oh, kok urung bocah ya urung ngerti ya. Cah bagus. Iya. Umur pinten Cah bagus? Umurnya berapa? Hah? Subhanallah 9. Masya Allah ya. Namanya siapa? Hah? Rizal, iya iya bagus ya, masya Allah, masya Allah. Pakai kerudung besar contohnya, sing ngambak, asing apa orang masyarakat, asing. kasih bagi bruk gawa bahana paring ngendi kaya gitu. Ini contoh, Pak. Contoh, Mas. Para pemuda-pemudi sekalian, maka Anda menjadi asing di masyarakat karena penampilan Anda. Mau kudung gede aja asing. Apa maning penene panjenengan pekerjaannya itu petani, ya. Arab Daud peng nganggo kayak gue temen ya gue kadar bedog bokoh begitu ya. Ini ngenyek banget begitu. Kadar tandur ngau kudung gede. Yang ngau tudung sing bener tah ya gue. Sing lancip. Ya. Apa nama-naman ya kena begitu. Ya astagfirullah. Ini kadang begitu. Jangan kecil hati. Ini Anda menjadi asing, tapi kata Rasulullah SAW, tuba li ghuraba. Beruntung orang-orang yang asing ini. Para pemuda-pemudi yang asing di tengah masyarakat yang rusak, di tengah masyarakat yang tidak kenal agamanya, tidak mengenal apa itu al-Islam. Jenggotan asing apa enggak? Asing. Oh, barang si kiwi setahun ngaji dan yang selat suwe kayak wedus yo. Astagfirullah. Ngenyek banget begitu loh. Ini contoh aja, ini contoh. Asing nggak di masyarakat? Asing. Gunung Merapi urung jeblug, wis jeblug suwe dan yang ana wedus gembel neng kene. Ini sampai begitu. Kurang ajar banget begitu kepada sunnah Rasulullah SAW. Jadi asing. Jenggotan asing. Allah, koder jenggot rongler pokok dingu, ngingu wedus si genah, sampai begitu ngenyeknya. Koder loro pokok dingu begitu. Mengko kayak tusuk sate misalnya. Jangan ngenyek. Ini Anda menjadi asing. Dan panjenengan bersiap menjadi orang yang asing di tengah masyarakat yang rusak. Dan panjenengan jangan aneh ketika disebut oleh mereka ini dan itu dengan bahasa-bahasa yang melenceng daripada apa yang ditentukan di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Karena mereka kata Rasulullah SAW, alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berbuat baik di tengah-tengah manusia yang rusak. Mendengarkan Al-Quran dengan handphone asing apa ora? Colok naring kuping. Biasanya kan ada gedek, ada gedek, ada gedek kayak gitu. Kok sih jane ngrungok kenapa jane? Quran, pokoknya dangdutan apa priwe? Quran aja. Ini kadang asing. Ya. Etung-etungan dina, panjenengan enggak etung-etungan dina, asing apa enggak? No, kok gandeng esuk arep nikah ke siki kan lamaran. Kok lahirnya dina apa? Ya, biasanya Selasa wage bina bojomu sih kayak Jumat manis wage manis. Oh iya, wage kliwon manis berarti kayak gotong kliwon kayak orang jodoh no, orang jodoh pripun sih Pak? Menggotong kliwon binaeh mati, jadi kok ketemunya mati mengko ngarap bojo maning mati maning kok ngarap bojo maning mati maning, yura papa ya pak mau jadi gentenan karo batir begitu. Astagfirullah, ya ini contoh orang hitung-hitungan ketika mau nikah asing nggak di masyarakat, asing, ya. Jane sih kalkulator berayo, jane ngerti, ya kia pakai tuh ngau kalkulator ya kena kayak, komputer berak kayak, kadang-kadang orang tenggoni kayak, tapi kayak, oh kok manis kayak, karena manis sih kok wage berarti kan tengah-tengah kliwon begitu, ya, karena maning hitungan liane ketemune rogoh berarti kok emang kok binae anggar umah-umah kok kecolongan baik ya gue, berarti kok ora bakalan sugih dela-dela demalingi sih kayak gue, wetone kok kudu dandani. Astagfirullah, ini ya, ya tidak bintang-bintangan, asing, kok Aries ya, nyongta Virgo, astagfirullah, asing. asing sekali di masyarakat. Alladzina yuhyuna sunnati, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Wa yu'allimunnahan nas, dan mengajarkan kepada manusia, tidak harus dengan lisannya, dengan praktek kesehariannya. Dia contohkan apa itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak berhias ketika keluar seorang wanita asing. Korap nyumbang dengan orang parman siti priwe, batir pada parman kabeh mboko sing mandan putih dari orang isin-isinan nang kana ora parman dek-dewek. Livenan apa pria sih lagi mangsan idep sing deplik, tambah idep sing deplik ya kena. Ayo gue, astagfirullah ini ya. Ngerti idep apa ora sis dulur? Kising nang kene nang mata ya mbok. Ya, panjenengan tahu weruh bocah wadon sing ana idepek? Hah? Oh ya gue, yo sedawa banget ya gue, yo selalu gerak gue. Astagfirullah. Ini asing, jomblo asing nggak? Asing, jomblo itu asing loh. Gini hari lo jomblo ya? Iya nih jomblo, kenapa emang? Toh, Valentinan, jomblo, rayain Valentine tuh pakai coklat. Ente mah jomblo aja, gini hari jomblo ya. Tuh, ketinggalan sama teman-teman. Nuh udah pada pasangan, ente masih gini-gini aja gitu. Bisa kan gitu? Jomblo itu asing loh. Asing. Kok kayong wis metu yode. Untune ki metu yode nganti tekan ngisor masih jomblo sih priwe begitu. Ini bahasa kitane begitu ya. Astagfirullah, ini ngeledek banget ya. Jadi gitu ya. Astagfirullah, jomblo itu asing loh. Karena apa? Para pemuda-pemudi sekalian ikut budaya westernisasi, ikut budaya kebarat-baratan. Karena dakwah mereka, karena syiar mereka, kemudian pemuda-pemudi muslim dan muslimah tergoda untuk melakukan hal-hal yang berbau negatif dari pasangan-pasangan yang tidak diperbolehkan, belum sah, belum halal. Ya, astagfirullah. Jadi gitu. Ada yang begitu. Makanya ya Masya Allah ya, harus begitu. Jenengan harus istiqomah. Karena ada bocah wadon yang orang istiqomah gara-gara teledek kayu wetok bewis ciut atine akhirnya kalau ora papat debonceng na wong sapa lah tukang ojek ya kena begitu. Akhirnya cilingkrik bae begitu ya. Karena bocah wadon sing ya beda-beda sih ya. Kadang ana sing raine jok ngerti apa ora? Weru jok kuwi maksudnya jok mandan jentrit motor kae. Pengen banget numpak kayak gue lo, astagfirullah, bangga banget harus numpak nang dhuwur jok, debonceng na bocah lanang, sirahe gede nepol, gitu, astagfirullah, ada lo bocah wadon sing kayak gue sedulur, begitu juga yang laki-laki merasa nggak jomblo karena sudah ada yang bonceng di belakangnya, masa oling lakson gede banget nang ibatire, ngeledek semune kayak gue, tegas gede ngeng. Sem sih kayak gue sing liane sih jen kapanane nyong de motor sing pada kayak ini juga niatnya negatif sama. Astagfirullah. Burung boncengnya ya kebangetan banget kadang-kadang ya. Bonceng kayak arep menek gelet dawegan ya. Koyo kiye uli bonceng ya kowe lho. Astagfirullah. Dawegan depan aku wit kelapa gue tembok. Bocah lanang kok penek kaya gitu. Astagfirullah. Alladzina yasluhuna idza fasadan nas, yaitu orang-orang yang berbuat baik di tengah manusia yang rusak. Iya, Anda harus begini nih, menjadi agen kebaikan. Ketika orang bonceng-boncengan jenengan enggak istiqomah, ora apa-apa mlaku pengajian aduh banget ora apa-apa lah. Mbak, monggo bonceng boten lah. Gedek begitu ya, seperti itu ya, astagfirullah. Ini yang pertama ya, jomblo sibuk ibadah ya, dianggap aneh, kurang gaul, kuno, dicibir orang, itu biasa. Jangan jenengan hatinya itu sakit, kecil hati, jangan. Ya Allah, Ya Allah nyong ora adil temen yang ana ngene madani nyong. Ya Allah, jenggot dawa dewadani kaya wedhus. Katok cingrang jare ndarani banjir. Si nyong kon kaya ngapa ya Allah? Apa nyong mati bae bunuh diri anjlok sekang dhuwur masjid ya Allah. Ya enggak usah kaya gitulah, enggak usah macem-macem. Usah neka-neka pikirane tekan ngono. Kiana jembatan ya Allah nganggur kaya kiye ngene nyong anjlok garing ngisor ya Allah. Enggak perlu neka-neka, enggak usah macem-macem. Udah istiqomah aja di jalan Allah, di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Alladzina yasluhuna idza fasadan nas. Jawabannya, karena orang-orang yang berbuat baik ini di tengah manusia-manusia yang rusak. Begitu. Mesti macam-macam. Catat ya. Pertama. Kedua. Minum disit. Ngarang-orang mbok mandan ngelak juru-jare sih. Rika lho padha kaya kowe kepenak ngedepeng ngrungokna pengajian ora prangas bringis. Oh Allah. Bismillah. Kemudian yang kedua, pemuda-pemudi yang beriman kepada Nabi tanpa menjumpainya. Pemuda-pemudi yang beriman kepada Nabi ya tanpa menjumpainya, maksudnya tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi dia iman mengikuti Rasulullah. Min asyaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Kata Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 5060, Rasulullah SAW mengatakan, di antara umatku yang paling mencintai aku adalah orang-orang yang hidup setelahku. Salah seorang dari mereka sangat ingin melihatku, walaupun menebus dengan keluarganya dan hartanya. Subhanallah. Jadi seperti itu. Dalam hadis yang lainnya, ya, hadis riwayat Muslim nomor hadis 4359. Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi layatiyanna ala ahadikum yamu wala yarani thumma la an yarani ahabbu ilaihi man ahlihi wa malihi. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, pasti akan ada pada salah seorang dari kalian satu waktu dan ia tidak melihat aku. Orang weruh kerawan Rasulullah SAW. Kemudian melihat aku lebih, ia cintai daripada keluarga dan hartanya. Subhanallah. Senajan orang weruh Rasulullah SAW langsung, tapi cinta kepada Rasulullah SAW, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti apa yang beliau bawa, padahal dia tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Subhanallah. Walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi, sampai dikatakan Nabi kita, demikian kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, di tangan Allah maksudnya, pasti akan datang pada salah seorang dari kalian satu waktu dan ia tidak melihatku, kemudian melihat aku lebih ia cintai dari keluarga dan hartanya. Rasulullah lebih ia cintai daripada keluarganya, Rasulullah lebih dia cintai daripada hartanya. Masya Allah. Contoh ya, Satu, mencontoh dan menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mencontoh sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh sunnahnya Rasul itu abot apa? Mboten sedulur? Abot. Jenabot nen. Apa maning anggar nang keluargane kowe urung paham. No? Kosi melu aliran apa yo no? Barang ngaji setahun. Wis kaya iki temen kok deneng yo. Apa kosi melu teroris kae? Sing ngebomi ya kayak mau pada mati gara-gara batirmu bangsa nembok no, begitu. Astagfirullah. Angger bocah sing kurang soleh weruh komentar wong tua kayak gue, akhirnya jengkel langsung mungkek. Bapaknya wong kuno banget ya, ya. Angger nyong teroris ya dan ora perlu ngobom, ngobai kunci sandri kata keracun ya. Astagfirullah. Kia angger pemuda sing astagfirullah jengkelan kayak gue perasaan ini ya Allah. Jadi jenengannya jangan anu terpancing emosi, tetuduh teroris kepancing emosi akhirnya kayak gue ya begitu. Rika rewel banget nemu jeneng anak-anak lagi kepengen berubah, lagi pengen hijrah kok Rika wong tua kuno banget, orang ngerti banget sih Rika Kang anu Pak. Ya, abang-abang iya bener nyong anak kiri kapak, tapi aja kagak nemen ngeri nyong lah. Safiro di wong tua kok ora paham nemen, angger nyong ngebomi nggak ngapa ngebom Pak, nggak ngapa racun tikus udah kena, kopi nerika kelenger langsung mele-mele. Kie kadang kita jangan terpancing, mengikuti sunnah Rasulullah itu memang resikonya itu besar. Jadi jangan sampai terpancing dengan kata-kata orang tua begitu. Ana wong tua ndek dancem deracun sermet jajal. Kayak ngapa ya? Sermet deracun pok mati. Ya. Astagfirullah. Istighfar. Ini kadang-kadang ya ada pemuda yang kayak gitu nembeke ngaji nganang ngene akhirnya srudugi. Wong tuane dhewek disrudug. Kayak wedhus bae kaya kowe ya. Srudug nganang ngene. Angger wis dhuwur maning akhirnya batire dhewek desrudug. Kadang-kadang gurune dhewek srudug. Oh, Ustaz Agung Tanu sururi kae. Akhirnya begitu kadang sampai. Astagfirullah. Wong kita ngajarin aqidatus salaf, manhajus salaf. Kemudian dituduh kaya gue. Jan. Ibarate cara nua ya. Bocah degedek kena delatih nggawa ngasah bendo bangsane kayak gue yang nanti tekan gede kok malah nyembelih sing marahi kayak gue lo jenden kayak gedek na udah nyokot kayak gue saplok sisan ya kayak beruban cat bah ya. Jadi astagfirullah niki ya, tolong ya para pemuda sekalian, saya pesankan kepada kamu semuanya jangan sampai seperti ini. Jadilah pemuda yang sabar. Ketika dicaci, dimaki atau bahkan diberikan keterangan dari orang tua yang mereka mendapatkan dari televisi, mendapatkan dari teman-temannya dan seterusnya informasi yang salah tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjenengan bersabar di atas kebaikan. Bukan melakukan perlawanan kepada orang tua, bukan. Bahkan menjadikan doa-doa panjenengan kepada Allah itu lebih ikhlas lagi kepada orang tua. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, zat yang tidak pernah memberikan kecuali kebaikan ya Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah hidayah kepada bapakku, kepada ibuku ya Allah. Lembutkanlah hati mereka agar menerima sunnah-sunnahmu ya Rasul, sunnah-sunnah Rasulmu ya Allah. Begitu lagi tahajud karo begitu dilewer matane kewalik. Pemuda sing nembeke ngaji kadang-kadang dilewer-dilewer duduk dilewer-dilewer matanya kok dilewer-dilewer ngiler kayak gue tekan bedug kayak gue. Kok bocah-bocah apa sih ya? Sunah-sunah apalah ngutang ini mbak awan ting wong tua kan bisa kayak gue. Jadi aja salah sing dilewer-dilewer ke matanya duduk ngene yang nanti pada goweken ya gue ya nggak boleh. Apa sih gowekan bahasa Indonesianya nggak ada sih ya, bingungnya. Jigong ta selilit mbok sing gede ketemu let telung dina mbok. Bacin banget cuman. Utuh. Ya. Jadi mencontoh, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contohnya. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada Anas ibni Malik suatu hari, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai sore hari di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka lakukanlah. Ya. Masya Allah. Maka lakukanlah, maka perbuatlah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata lagi kepadaku, kata Anas ibni Malik, wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka aku bersamanya di surga. Hadis riwayat Tirmidzi dalam Kitabul Ilm. Ya, nomor hadis 2678. Kata Rasulullah SAW, wahai anakku, jika kamu mampu pada pagi sampai sore hari di hatimu tidak ada sifat khianat pada seorang pun, maka perbuatlah. Kemudian beliau SAW berkata lagi kepada Anas ibni Malik, wahai anakku, itu termasuk sunnahku, dan barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku, dan barang siapa yang telah mencintaiku maka aku bersamanya di dalam surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Ini berarti hal yang kedua tadi apa? Pemuda-pemudi yang beriman kepada Nabi tanpa harus menjumpainya di dunia. Contoh yang lain, banyak mengingat dan menyebutnya. Innallaha malaikatahu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslimah. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab, ya, ayat ke-56. Rasulullah SAW dulu bila berlalu ya 2/3 malam, beliau bangun dan berkata, wahai sekalian manusia, berzikirlah kepada Allah, berzikirlah kepada Allah, pasti datang tiupan sangkakala pertama yang diikuti dengan sangkakala yang kedua, kata Rasulullah SAW. Datang kematian dengan kengeriannya, datang kematian dengan kengeriannya. Kemudian Ubay berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, aku memperbanyak salawat untuk kamu, berapa banyak aku bersalawat untukmu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, sesuka kamu. Lalu Ubay berkata lagi, aku berkata seperempatnya. Maksudnya seperempat daripada doa-doa yang Ubay panjatkan kepada Allah, seperempatnya itu untuk salawat kepada Rasulullah SAW, karena cintanya kepada Rasulullah. Beliau SAW kemudian menjawab, ya terserah, tetapi jika engkau tambah maka itu lebih baik. Aku berkata setengahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, terserah, tetapi jika engkau tambah maka itu akan lebih baik bagi kamu. Maka aku berkata lagi, kalau begitu 2/3. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, terserah, jika engkau tambah maka itu lebih baik bagimu. Lalu aku berkata, kata Ubay, aku jadikan seluruh doaku adalah salawat untukmu. Subhanallah. Jadi panjenengan kalau berdoa iringi dengan salawat, bukti cinta panjenengan kepada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, wa salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, wa barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad, wa barik ta'ala Ibrahim wa ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dalam hatiku ya Allah, hapuskanlah kesedihan dalam hatiku ya Allah. Misalnya Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mudah bersedekah dengan kekayaan yang Engkau berikan, ya Allah. Ya Allah, aku lagi tagih ngutang, ya Allah, kepriwe kayak gitu, ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad misalnya, kemudian kayak gue. Ya Allah, aku ingin ngelamar si kae kok, surti kok malah ditolak, ya Allah, kepriwe ya Allah. Begitu. Ya Allah, aku jomblo wis lawas banget, ya Allah. Kayak gimung petangga petonggo tokar ngapanyong, ya Allah. Begitu, nggak masalah. Donga ungkapkan perasaan panjenengan kepada Allah, curhat dong kepada Allah, nangis tuh, bukan kewalik miki, sing nangis ki kene dun kene nek, gitu ya. Malam hari masya Allah, ya. Saya bolak-balik ya, melihat teman-teman di Saudi ternyata begitu. Mereka itu kelihatannya malas, ternyata enggak. Di Saudi itu kenapa makmur? Ternyata mereka hidupkan malam. Kerja itu apa adanya. Ternyata mereka itu kerjanya malam. Maksudnya apa? Doanya itu lebih kuat daripada usahanya. Kalau sekarang usaha maksimal donganes mending banget gitu ya. Allah habis usaha nganti ya banting tulang kayak gitu ora uli-uli gitu ya. Apa maning ora babar pisan mung metong godhok ya den begitu, kadang orang kurang beriman seperti itu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika begitu salawat itu mencukupkan keinginan kamu dunia dan akhirat, dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Hadis riwayat Tirmidzi ya, dalam kitab Sifat Al-Qiyamah nomor hadis 2457. Begitu ya, curhat kepada Allah ya, banyak mengingat dan menyebut Rasulullah SAW. Ini contoh yang lain ya, setiap doa panjenengan iringi sebelumnya dengan salawat. Ya, ini mencukupi diri kita ya. Kemudian yang ketiga, berharap melihat beliau sallallahu alaihi wasallam dan rindu berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun harus membayarnya dengan harta atau keluarga, sebagaimana hadis tadi, walladzi nafsu Muhammadin fi yadihi la ya'tiyanna ala ahadikum yawmun wala yarani thumma la an yarani ahabbu ilaihi man ahlihi malihi. Demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya Allah, pasti akan datang pada salah seorang dari kalian satu waktu, dan ia tidak melihatku kemudian melihat aku lebih ia cintai daripada keluarga dan hartanya. Subhanallah. Ini yang kedua ya. Yang ketiga ya, ini sampai jam berapa sih? Jam berapa mas? Menjelang duhur? Oh iya mbok, oh kebelandrang sih ya, oh, deling napa ya? Gitu ya. Yang ketiga, pemuda-pemudi yang beribadah kepada Allah dengan dasar ilmu yang benar. Saya ulangi, pemuda pemudi yang beribadah kepada Allah ya, atas dasar ilmu yang benar ya. Dikatakan oleh Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, al ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin daripada amal, dan amal adalah pengikut ilmu. Dari kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah halaman 15. Al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu adalah pemimpin amal, lan amal kuwi pengikut ilmu. Ya. Ilmu kuwi mikir apa yo? Pemimpin apa? Amal. Sedangkan amal gue apa? Pengikut ilmu. Berarti sing ngetut buri ke apa? Ilmune apa amale? Amale. Pemimpinnya miki apa? Ilmune. Jenengan wis pada arep apa urung? Mandan ya ngono, turu disit ya kena nyong nginum. Yang anane kepenak dadi yo berayan urip. Bismillah. Bocah ketepelan mau tiba dur banget sih kayak no aja keduran oleh menek langkah sing nampani masalahnya. Beda karo sing biasane kaya apa tontonan sing ana panggungnya kaya artisnya menculat ya gue tampane kaya gue ya Allah. Bocah menek dhuwur kan mau kentawil gek bae malah bahaya. Man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aktsaru mimma yuslih. Kata Umar Ibn Abdul Aziz, dia mengatakan dalam kata-kata yang sangat indah, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia lebih banyak merusak dibandingkan memperbaikinya. Dalam Majmu Fatawa juz 2 halaman 383. Subhanallah. Dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz, barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, nyonta sing penting pengen ngibadah lah. Priwe ibadah ya wis penting ibadah. Bahaya apa ora? Bahaya tanpa ilmu. Ya, salat janji krekep misale ibarate. Ya, ngasal begitu. Menurut saya salat sing bener kayak jendean. Ndean, enggak boleh ndean. Ayo gue yo. Ki siwak haram, haram apa halal yo iwak ki yo. Iwak pedus, oh haram. Halal maaf. Ya iwak pedus halal. Iwak kebo halal, iwak kasu haram. Tapi nyongan waroli nyolong mon haram apa halal yo. Ini harus dengan ilmu, ya harus dengan ilmu, ya. Jadi seperti itu. Umar bin Khattab mengatakan, radhiyallahu anhu berkata, tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah ilmu sebelum menjadi pemimpin. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, belajarlah ilmu sebelum menjadi pemimpin. Pemirsa sekalian, hadirin hadirat sekalian, belajarlah ilmu sebelum menjadi pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin anak-anak kecil, pemimpin RT, pemimpin RW, kadus, kades, camat, bupati, gubernur, presiden, dan seterusnya. Kudu nduweni ilmu, belajar di situ, ya seperti itu. Belajar pak berarti contohnya sih kayak apa, maksudnya pentingnya ilmu sih. Contoh hadiri kajian, tekaring kajian aja males kan anak mangkat ben dadakan ngenteni tekek sikon yang dan orang ngenteni tekek moni otok-otok teko mangkat ngaji, teko orang ngaji, teko ngaji, teko orang ngaji. Orang muni maning yo. Astagfirullah, gini hari kok dia orang seneka-neka lah. Wis mangkat bae ngaji, bres bae wis. Langsung mangkat. Ya, batir pada ngaji apa ora yo nyong ngaji. Wis ora usah mikir batir. Ya. Anak cawadone apa ora yo. Oh, enggak perlu. Astagfirullah. Sing wadon-wadon akeh apa ora ya kena nggo petetan begitu. Enggak usah, usah macam-macam. Jadi gitu, usah macam-macam gitu ya. Iya kok kayo ngangger, nangga bocah wadon kliwik kayo sepi kaya gue. Astagfirullah. Ngergondong ginding berarti seneng banget kaya gue, karo bringis boy kaya gue. Apa kaya? Enggak boleh. Seperti itu ya. Hadiri kajian. Contoh mendahulukan ilmu adalah menghadiri kajian. Tidak cukup dengan internet, tidak cukup dengan YouTube, nggak cukup dengan Instagram, nggak cukup dengan Twitter, nggak cukup. Apalagi Instagram itu lebih dari 1 menit nggak boleh, nggak bisa diupload. Mbuh zaman siki. Gino pembuatan? Iya. Cokan ngupload dia pora sih. Kadang-kadang ngupload di gambar dewek, bringis, cekrek upload apa maning aja gue. Ya, mencicil. Cekrek upload, monyong, cekrek upload, apa sih? Gong apa maksudnya kayak gue? Sepenting apa dirimu? Nggak usah expose diri deh, ya nggak usah expose diri, ya jadi gitu. Nonton kajian, ini masih mending nonton kajian. Masih mending kalau nggak bisa hadiri kajian, wis nonton kajian, kang umah ora apa-apa, klik. Oh, live. Oh iya iya wis langsung. Perangas pinggis dewekan. Karo ngedeng ora masalah, karo jiplong ora masalah. Nang omah. Oh ngablak-ablak ora masalah ini ya. Jadi gitu. Masih mending. Jadi gitu. Daripada babar blas. Ayo gue kon ngaji ya ora teka, kon nonton ya ora dedeleng. Ana bocah sing kebangetan banget kayak gue. Pemuda kayak gue sih kepriwe gue. Anan sing kayak gue. Ya giliran panganan disedewek. Jen ngedapi banget jen kayak gue jen astagfirullah ya. Hafalin isi kajian, apa yang disampaikan ustadznya tulis, hafalin, replay, ulang, ceritakan dengan bahasa sendiri, sampaikan kepada teman-temannya, share kepada teman-temannya, copy paste melalui apa dinding Facebook misalnya, bikin fanspage sendiri misalnya, nggak masalah. Twitter diikuti orang yang lain dengan kebaikan itu. Ketika panjenengan meninggal, maka panjenengan menorehkan bekas-bekas kebaikan. Ya, hafalin isi kajian, copy paste, nggak masalah. Hafalin Quran, hafalin Quran, bukan syair lagu. Ngeref, nggak boleh. Ya gitu ya. Jadi ganti coba dengan Quran. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba. Masya Allah. Itu jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Iya, nggak kalah dengan mereka yang ngeref-ngeref. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman la yamlikuna minhu khitaba. Nggak masalah kan? Iya. Sampai nangis malam hari. Allah yauma yakumur ruhu wal malaikatu sawfa la yatakallamun illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba dzalikal yaumul haq فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا. Enak nggak? Ucare nyong gitu ya. Seperti itu ini ya. Misalnya ini ya. Kita nggak kalah Quran, subhanallah, menyentuh hati. Menyentuh hati, hafalin Quran. Iya. Jangan itu hanya lagu-lagu itu hanya dusta aja, bohong aja. Gitu ya, hanya mereka hanya lirik-lirik lagu ini, masya Allah ya. Hanya ini, hanya apa? Hanya slogan aja, hanya semboyan aja. Kenyataannya enggak. Aku mencintaimu lebih daripada yang kau tahu misalnya. Apaan ini? Apa benar begitu? Ya, ya. Ternyata cintaku bertepuk sebelah tangan. Apa lagi ini? Jangan hilangkan seperti. Jangan. Tinggalkan lagu, tinggalkan musik, kembali kepada Al-Quran. Inna andarnakum adzaban qariba yauma yandurul mar'u ma qaddamat yada. Apalagi wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Masya Allah gitu ya. Masya Allah gitu dong. Saya punya murid-murid banyak banget, ada 300-an ya di pesantren sana ya, sampai bikin pesantren MTS penuh, MA penuh, nih sekarang bikin kampung santri. Wah masya Allah banyak sekali ya. Udah saatnya ayah menis kudu bali ayo padaring apa kepada Quran, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nyanyi-nyanyi lah, zamannya gong 2000 juga udah nyanyi-nyanyi kali ya. Zaman dulu masya Allah, zamannya Sela on Seven, zamannya 5 Minute, zamannya apa lagi kita ya. Dahlah, apalagi sekarang zamannya Noah, bangsanya apalagi gitu, udah sama aja isinya kayak gitu, picisan semuanya ya. Hafalin Quran, hafalin hadis, hafalin kitab, latihan lagi belajar bakti kepada orang tua, belajar berbakti kepada orang tua, ini juga belajar. No, aku teneng jenggotnya dawa banget, serotnya kayak wedus yo, beli meneng baik. Ketika ibu nggak ada, bapak nggak ada, ya Allah. Kelambine cemblung-cemblung nak kabeh. Ya, aring rinso apa nganggo apa kayak cemblung-cemblung nak. Ya, bapake mamake Bali kemudian wis pada garing kabeh wis digosoki ya. Ya Allah, no kotor kaya wedhus yo no. Ngampurane ya miki ngomong kok kaya wedhus. Ya Allah, kok jensiku dadi soleh banget yo. Kok ngaji nang endi sino bapak karep melu? Ti, kok ngaji nang endi siti? Kok dening siki sergep banget yo, biasanya mbeluwingi kamar bejende saponi kok tangi gasik siki, malah kaya gue raine kayong privasi kok, kenang apa kayong matane jendul sih, masya Allah. Oh ternyata anak kenyong tahajud, oh luluh hati ibu kita tuh, luluh hati bapak kita tuh, masya Allah, langsung jatuh cinta kepada Islam, gitu. Bukan kayak mau sing mau, gitu ya. Ngernyong teroris dan rikawis mati kait ganupa. Ya, nggulet obat seremet sisan. Ya, campurna karo puyer. Ya, astagfirullah. Jadi gitu ya. Jadi kadang nggak usah kita terlalu ini respon ya dengan apa yang disampaikan orang tua karena mereka nggak tahu. Jadi yang ketiga tadi apa? Hah? Iya. Masya Allah, bagus banget ya. Nanti ada ini hadiah-hadiah buku pirang-pirang ya. Ya, tangi. Berturu baik, ngedapi banget kok. Ini pemuda-pemudi yang beribadah kepada Allah atas dasar ilmu yang benar. Bukan main ibadah apa ya, tapi dengan ilmu yang benar. Seperti itu ya. Ini belajar. Ya, sibuk ibadah. Belajar ibadah, sibuk sholat, belajar sholat, ya bangun malam, belajar bangun malam. Ya, pertama pasang alarm nggak masalah. Kalau yang pintar elektronik nggak masalah ya. Dirangkai kemudian anak kini sarung tinju apa apa kayak gue kemudian oh kira-kira jam telu gue secara otomatis ngantem ya gue ya karena jebot nggak masalah. Ini awal-awal kok. Nanti setelah udah terbiasa nggak yus kayak orang kanggo gawe kita yus tangi dewek kayak gitu, gua dine tuh baris senang, jebol-jebol nanti pada bengap nggak masalah, ya. Nek orang mau sing pinter apa maning kayak elektronik ya, dan seterusnya, kemudian bikin lagi yang lain, gitu. Yang sing kira-kira jam telu esuk wis nyiram dewek kayak gitu, duh, siapa sing gerjuk nyong yo, gitu. Tangi turu. Keempat ya. Yang keempat, yaitu pemuda-pemudi yang ikhlas dengan menyembunyikan amal. Siapa pemuda-pemudi bahagia itu? Adalah pemuda-pemudi yang ikhlas dengan menyembunyikan amal-amal yang dia lakukan. Baik siang dan malam dia sembunyikan amalnya, sebagaimana dia menyembunyikan kejelekannya. Dia sembunyikan tuh amal-amal baiknya, amal-amal solehnya dia sembunyikan. Sampai dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2965 Rasulullah SAW mengatakan innallaha yuhibbul abdat taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya, sesungguhnya Allah cinta kepada hamba yang bertakwa, hamba yang hatinya selalu merasa cukup dan yang suka mengasingkan diri. Allah. Imam Ibnul Mubarak mengatakan, jadilah orang-orang yang suka mengasingkan diri sehingga amalan mudah tersembunyi dan janganlah suka dengan popularitas, kata Imam Ibnul Mubarak. Dikatakan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam, dia mengatakan barang siapa yang mampu menyembunyikan amalan solehnya, maka lakukanlah. Dikatakan oleh Ibrahim An-Nakhai, kami tidak suka menambahkan amal soleh yang seharusnya disembunyikan. Dikatakan lagi oleh Sufyan bin Uyainah, dia mengatakan bahwasanya Abu Hazim berkata, sesungguhnya ya, dia mengatakan, sembunyikanlah amalan-amalan kebaikan kamu sebagaimana engkau menyembunyikan amal kejelekan kamu. Kemudian para salaf pun ada yang pura-pura tersenyum ketika ingin mengeluarkan tangisannya. Tatkala Abu Sa'ib ya, ingin menangis ketika mendengar bacaan Quran atau hadis, ia pun pura-pura menyembunyikan tangisannya di hadapan manusia dengan sambil tersenyum. Ada di dalam kitab Ta'tirun Al-Anfas ya, di dalam halaman 251. Muawiyah bin Qurrah mengatakan, tangisan dalam hati lebih baik daripada tangisan air mata. Ya Masya Allah, sampai-sampai dalam rangka menyembunyikan tangisannya, seorang ulama sampai-sampai pura-pura mengatakan bahwasanya dirinya sedang pilek karena takut terjerumus dalam riya. Itulah yang dicontohkan oleh Ayub Al-Ikhsykhtiyani ya. Ia pura-pura mengusap wajahnya, lalu ia katakan, aku mungkin sedang pilek berat, tetapi sebenarnya ia tidak pilek, namun ia hanya ingin menyembunyikan tangisannya. Masya Allah. Kemudian para salaf pun pura-pura tersenyum ketika mengeluarkan tangisannya, sebagaimana saya tadi ceritakan. Dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, dia mengatakan dalam kalimat yang indah, idza kana saumu ahadikum ya, dalam hadis Bukhari dari Ibnu Abbas, idza kana saumu ahadikum falyusbih dhahinan mutarajjilan. Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka hendaklah ia memakai minyak-minyakan dan menyisir rambutnya, dalam hadis Bukhari dalam kitab sahihnya tanpa sanad secara mu'allaq. Ya Masya Allah. Dikatakan bahwasanya Daud bin Abi Hindi berpuasa selama 40 tahun. Dan tidak ada satu orang pun termasuk keluarganya yang mengetahuinya. Ia adalah seorang penjual sutra di pasar. Masya Allah. Di pagi hari ia keluar ke pasar sambil membawa sarapan pagi. Dan di tengah jalan menuju pasar ia pun menyedekahkan makanannya tadi. Kemudian ia pun kembali ke rumahnya pada sore hari ya, sekaligus berbuka dan makan malam bersama keluarganya. Ya Masya Allah. Jadi orang-orang di pasar itu, sederek, mengira bahwasanya ia telah sarapan di rumahnya, sedangkan orang-orang yang berada di rumah mengira bahwasanya ia menunaikan sarapan di pasar. Masya Allah, luar biasa dalam menyembunyikan amalan. Kalau kita ya, safirlah nembe langsing semending sawadonan biasanya cekrek gitu, upload ada yang Facebook supaya batir pada ngerti lamona dheweke langsing. Astagfirullah, sing nonton ih ti kok siki langsing yo ti, komentar nengi sore ngo tiliki maning komentare, oh komentar wis 40 yo, tiliki maning oh wis 50, oh wis swidak, wis satus, oh bombong banget hatine, berbunga-bunga ya Allah, metu bintang-bintangnya, oh lope-lope nengkene, pirang-pirang banget begitu ya, embut-embut nengkene ya, rasanya, seneng banget, ya, pirasi like yo, pirasing komen yo, pirasing suka, pirasing like, astagfirullah, ini kita, makanya nggak usah deh, ada beberapa contoh, ya, beberapa contoh menyembuhkan amalan itu. Contoh satu, gak usah caper, gak usah apa? Caper, ya dalam apa? Ibadah, mentang-mentang anak camer. Kalau caper tadi cari perhatian, kalau camer apa? Calon mertua, sholat itu gawe apik, bertetet, Allah Akbar, astagfirullah, ini gak usah digitu-gituin lah, ya, seolah kusuh buat Allah. Gitu, jadi nggak usah kayak gitulah, nggak usah caper gitu ya. Walaupun kalau memang aslinya kayak gitu nggak masalah, Ya, kalau aslinya kayak gitu nggak masalah gitu. Aslinya suka kayak gitu, terganti kayak gitu. Orang kayak gue begitu ya. Memang aslinya begitu nggak masalah. Tapi intinya jangan digawe-gawe caper begitu ya. Ya, bocah wadon liwat nengarpe bocah lanang lo mlakune ndut. Nek nggak usah caper. Gitu ya. Nggak selfie-selfian. Ini contoh yang lain. Pemuda-pemudi nggak usah selfie-selfian. Dimonyong-monyongin, mikis ngomong nyong cekrek gitu. Jendawa banget cekrek kayak gitu. Kadang-kadang tepilong-pilong nama tanah kayak kena dadak nasi jiwa cekrek kayak gue. Neng buri jembatan, anak jembatannya dhuwur banget cekrek. Neng dhuwur wit sing dhuwur banget cekrek. Apa maning ya, ana rel kereta neng dhuwure cekrek. Karena sepur liwat jajal kayak ngapa? Cekrek gepeng sisan mah cilaka. Jadi usah neka-neka lah. Sike kadang-kadang selfie macam-macam gayane. Wong sugih ya, siki mangsan ke dibuka kelawange. Ya kemudian selfie niki kayak karo ngedeng ya gue. Apa jenengane gaya apa yo? Ya macam-macam gaya kodok apa ya. Gaya lah intinya lah kayak gue ya. Astagfirullah. Enggak usah macam-macam. Enggak usah ria. Dia sembunyikan amalan-amalannya. Sampai saya lihat sendiri ketika saya di Saudi, astagfirullah. Jamaah Indonesia wagu-wagu nemen lah. Rasa maksudnya wagu-wagu maksudnya secara umum mengatakan saya ngomong itu wagune kayak gie, bukan roine, bukan ibadahnya, bukan. Wong Arab nyium hajar aswad, dadakan cekrek kayak gue, astagfirullah. Jen Arab ngambung hajar aswad kon dadakan kayak gie di sini. Cekrek ya. Kadang ya Allah jen nganggo mripate dewek lho, weruh dewek ya Allah. Rekasane kaya ngapa oleh ngeliat hajar aswad wis nemu kok dadakan selfie abde pamerna karo sapa. Abde njaluk kalem Kang Batire sih. Ih, kok ta pinter yo bisa ngambung hajar aswad. Iya ki buktine. Wah, jen enggak perlu lah. Lagi tawaf gitu ya, pakai video apa jenengan anaknya, streaming dewek, siaran Facebook langsung ya, gitu ya, mubeng-mubeng ya gue, mubeng-mubeng. Astagfirullah ini, kadang-kadang astagfirullah, hanya acting dok, cekrek, acting dok lagi sholat gitu. Ya Allah, para ulama dahulu, para salaf, mereka para sahabat Nabi, tidak ada yang demikian. Bahkan amalan-amalan solehnya disembunyikan. Pemuda-pemudi yang soleh, pemuda-pemudi yang beruntung, berbahagia adalah yang mampu menyembunyikan amalannya meskipun amalannya segudang. Seperti itu. Arab ndonga cekrek, Arab sholat takbir cekrek, nyium hajar aswad cekrek, lempar jumroh cekrek, apa maning cekrek, lagi nang Mina cekrek, ngapa maning cekrek. Karo bojone kayak sok mesra cekrek, padahal tes padu misalnya gitu cekrek. Kadang ya Allah ngisor Cipendok cekrek, dhuwur Baturaden cekrek, lagi arep wisuh apa cekrek, gambar sikil cekrek, tulisan jenengane dek dhuwur pasir cekrek. Astagfirullah, ki bingung madhep nganah bokong etok sing keton cekrek Kang Buri. Astagfirullah, enjiplong cekrek, ngablak-gablak cekrek, mucu-mucu cekrek, mecicil cekrek, ngiwiwi cekrek, meringis cekrek, kepriwer kayak gini. Amalan yang mana lagi yang bisa kita sembunyikan? Semuanya diekspos. Sepenting apa dirimu? Sepenting apa sih diri kita ini? Pemuda-pemudi yang mampu menyembunyikan amalannya, gitu ya. Mau syuting cekrek, Kang Buri yang lagi nyoting cekrek, apa maning gitu, lagi rapat cekrek, sedang apa cekrek, apa yang kamu pikirkan cekrek, apa yang kamu lihat cekrek. Ya Allah, kalau hanya untuk dokumen ditulis nggak masalah, karena ada mungkin diari keseharian. Jadi dia melihat peluang bisnis, bro tukang bakso, oh ya tulis cekrek, oh ya tukang bakso, kapan yang bisnis bakso, temu tanggal sekian, nggak ada masalah. Bakul sate yang laris banget yo, syaratnya apa, bumbunya apa, tulis cekrek, nggak riwayat saja, nggak masalah gitu ya. Bukan mengekspos diri sendiri, lagi sujud becekrek sih kepriwe moto kayak gue lo. Dan nganggo tiang gantar sing dhuwur banget iki ndeon karo sujudnya cekrek boy kayak gue. Ya Allah. Ya. Gak selfie-selfian, gak pamer. Ya. mata dikedip-kedipin. Nggak perlu. Apa sih kedip-kedipin? Astagfirullah. Ya. Jadi nggak usah lebay deh. Ngerti lebay apa sih? Gitu ya. Pamer lagi bangun malam. Kok mambu tangi wengi apa ora? Nyong tau ora. Lah gadur nyong sih mambu tangi wengi tekan jam 4 esuk ngibadah bae begitu. Sibuk ibadah pokoke lah nyong tah. Ini mengekspos diri sendiri, nggak perlu. Ya. Colok pipi, colok mata. Dan ya, nggak usah. Ya, ini contoh-contohnya. Yang terakhir yang kelima, ya. Tapi panjenengan tahu menangi wong sing mikir tak cerita kenapa ora sih sedulur? Tahu weruh apa ora maksude? Nang Facebook, iya. Tapi panjenengan tahu ngalami apa ora? Apa? Ngalami? Astagfirullah. Tobat, sedulur tobat. Astagfirullah. Apa-apa dapet maca Quran dapet jan. Ya Allah, jajal bacaannya sing daplot, suarane ayo, bocah suarane bacaan Quran apa knalpot bodol yo. Astagfirullah, tadi nggak usah lebay deh. Itu ya. Yang kelima, pemuda-pemudi yang mampu menahan lidahnya. Sebenarnya banyak sekali ya. Ini kita cukupkan sampai 5. Inna rajula la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sam'ina kharifan finnar. Sesungguhnya ada seseorang yang berbicara dengan satu kalimat, kata Rasulullah SAW, ia tidak menganggapnya berbahaya dengan sebab satu kalimat itu. Ia terjungkal selama 70 tahun di dalam neraka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya, hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2314. Tolong nomor-nomornya dicatat nanti mbok metu nang tes terakhir ya. Ana bukunya pirang-pirang. Tapi mengko becawa donta ora keduman yentean. Ya. Nek ora bisa jawab, di sana nggak ada mic ya? Oh, ada. Oh ada, ya wis beneran kayaknya. Separo ngedang mau karo calanangan gitu ya. Ya. Setuju apa ora sih sedulur? Mau ora setuju maksudnya. Ya ngonyong bae ya gue ya. Sufyan bin Uyainah, ya, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi maaf. Ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku dengan satu perkara yang aku akan berpegang dengannya." Beliau menjawab, katakanlah Rabbi Allah, katakan Rabbku adalah Allah, lalu istiqomahlah, summa istaqim. Aku berkata, wahai Rasulullah, apakah yang paling Anda khawatirkan atasku? Beliau memegang lidah beliau sendiri, lalu bersabda, hadza, ini. Masya Allah. Dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2410. Subhanallah. Kemudian dalam hadis yang lainnya dari Uqbah ibni Amir, ia berkata, an Uqbah ibni Amir qala qultu ya Rasulullah, ma najatu qala umlik alaika lisanaka. Wahai Rasulullah, apakah sebab keselamatan itu? Beliau Rasulullah SAW mengatakan dengan jawaban, kuasailah lidahmu, rumah yang luas bagimu, dan tangisilah kesalahan kamu. Hadis riwayat Tirmidzi nomor hadis 2406. Masya Allah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, kuasailah lidahmu. Maka pemuda-pemudi yang bahagia adalah yang mampu menguasai lidahnya, mampu menguasai lisannya. Contoh, ini nanti pertanyaannya, sebutkanlah contoh gitu misalnya kan, sebutkanlah satu contoh gitu. Menguasai lidah. Contoh satu, ngobrolin kejelekan temen. Ti, si kayak orang ngaji kepriwe sih? Mbuh, kata dasar orang seneng ngaji ora. Genuta tahu ngaji kayong. Iya tapi yang mesti kita wis aku sebel karo dheweke lah Budha. Anu jane beli ngaji bianur ngantuk terus nen. Gunane arif. Ngaji ora tau nyatet turuan maning. Tapi nek ana panganan bisi dhewek. Ini contoh ini memberitakan kejelekan temen. Ini nggak boleh. Meskipun itu benar. Meskipun itu apa? Benar. Nggak boleh diceritakan. Apalagi salah. Ya. Komen negatif di medsos. Komen apa? Negatif di medsos. Mentang-mentang di medsos, komennya negatif. Gitu ya. Apalagi tagar, bikin tagar sendiri apa begitu ya tentang batir racing nakal ya gue digawe tagar. Ya. Ini nggak boleh. Komen negatif di medsos. Nggak boleh. Ya. Memberi gelar buruk ini adalah hal yang hubungannya dengan lisan. Nggak boleh memberi gelar buruk kepada temannya, nggak boleh ya. Kepada saudaranya sesama muslim nggak boleh memberikan gelar-gelar buruk ya, nggak boleh. Mentang-mentang kita belum doyan pengajian ya, belum doyan pengajian, kerudung kita misalnya masih pendek, kemudian nuduh saudaranya, lah kata nu ibrag-ibrug soten, lah lambene gue turahnen, misalnya, nggak boleh ya memberikan gelar buruk. Mengungkit pemberian, ini juga lidah, mengungkit pemberian. Kok kenal tono apa ora? Kenal, dia sih. Aku ya sebenarnya suwene lawas banget karo dheweke, 5 tahun gaul karo dheweke. Lah gunane gue apa betek neng nyong gue tak wei. Giliran nyong ora duwe blas lah nggak ngertine. Oh ini nggak boleh. Padahal nyong ikhlas banget loh. Priwe gitu aja. Nyong ikhlas banget ya, tapi giliran dheweke ora nyong ora duwe kok blas lah nggak ngertine. Ki ikhlas apa ora? Ini. Ana tuh ikhlas banget ngasih sama dia. Ya kudung anak kasih. Ya rok anak kasih. Gamis anak kasih, belas nggak ada ngertinya sama anak. Oh kajian dulu aja anak yang ngunjukin, nama ikhlas banget. Nah, orang ada teman sendiri sih gitu. Tapi giliran anak nggak punya kayak gini, masa orang nggak ada ngertinya, belas. No. Padahal ikhlas sih Rene, gitu ya. Kan begitu, ikhlas gue ibaratnya kayak wong sing-sring begitu ya. Ngerti sing-sring apa ora? Ya, utawa wong idoh. Coh, kira-kira dipikirakan maning apa ora? Gitu ya. Nyong ganu idoh nang endi yo gitu. Ora perlu dilatih maning, ora perlu. Ya, makanya ada peribahasa menjilat lidah sendiri apa? Menjilat ludah sendiri. Itu maksudnya kotor banget. Ya, wong sing ora ikhlas kuwi kaya dene kowe idoh sing sering kok degleti maning ya. Gitu ya. Ini udah sampai terakhir, kita simpulkan dulu. Pemuda-pemudi bahagia adalah kurang lebih yang saya sebutkan pada kesempatan siang hari ini, ada 5 kurang lebih. Yang pertama pemuda-pemudi yang asing, ya, pemuda-pemudi yang asing. Yang mereka itu dikatakan asing oleh sebagian umat karena tinggal di tempat yang masyarakatnya sudah agak rusak. Kemudian yang kedua adalah pemuda-pemudi yang beriman kepada Nabi tanpa harus menjumpainya di dunia. Kemudian yang ketiga adalah pemuda-pemudi yang beribadah kepada Allah atas dasar ilmu yang benar. Kemudian yang keempat adalah pemuda-pemudi yang ikhlas dengan menyembunyikan amalan-amalannya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah pemuda-pemudi yang mampu menahan diri dari lidahnya. Kiranya demikian, kajian ini mudah-mudahan membawa manfaat dunia dan akhirat bagi kita semuanya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumbang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Kalau ada salah-salah kata, insya Allah dari diri saya sendiri. Kalau ada yang benar semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nginum santen akeh semute, nyuwun pangapunten mbok akeh lupute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.